Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah selesai lagi satu unit rangka ereking mesin ninja. Ya, hari ini tanggal 9 Maret 2024. Kita review dulu sebelum dikirim satu unit rangka ereking mesin ninja, yang mana ini pesanan bos dari Jawa Timur ya, Bojonegoro. Ini pesanan yang kesekian kalinya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini pesanan si Obos yang kesekian kalinya. Cuma untuk unit yang sekarang dikirim, ini mintanya tanpa dicet. Ya, tanpa dicet. Jadi hanya dikelupas cet awalnya, dan nanti insya Allah direpaint, dicet ulangnya di lokasi bosnya sendiri. Dan sebelum dikirim, saya review dulu ya bagaimana barangnya. Ya, barang yang kita buat yang belum mentahan lah, barang mentahan yang kita buat. Jadi seperti ini guys, ya barangnya seperti ini. Kita usahakan barang yang kita kirim itu semuanya kondisi bagus ya, belum kropos, ya tidak kropos. Nih catnya udah kita bersihkan ya. Oh, ininya kita jamin bagus juga, baut-baut ya. Yeah. Nih masih mulus, kondisi barangnya masih mulus, masih center ya. Yeah. Ini cabutan tahun 2003 ya. Yeah. Terus ini kondisi las-lasannya kayak gini ya. Ini besi pangkon belakang mesin ini kita menggunakan yang tebel. Besi tebel. Tuh belakang ya, 4 mili, 4 mili insyaallah. Ini rasan las-lasannya yang tanpa dicat ini kayak gini, guys. Ini karet-karet kita kasih baru ya, karet-karet kita kasih baru semua ya udah. Jadi nanti tinggal cat aja di sana ya. Dan ini bracket gantungan mesin bagian atas ya, ini juga tebal tuh, insya Allah tidak getar ya ketika nanti dirakit pakai mesin, insya Allah ini tidak tergetar. Dan untuk unit ini Obosnya minta radiatornya pakai radiator M-Eking ya. Nah, kalau radiator M-Eking itu bentukannya kayak gini guys ya, jadi di lasnya itu dari pinggir, las dari pinggir. Nah, ini pinggir pada pinggir. Lanjut sebelah sini, ini agak menjorok ke depan ya. Nah, satu menjorok ke depan dan yang satu ini lurus, yang satu lurus. Jadi posisinya kayak gini tuh. Tuh, ini pinggir, pinggir. Terus ini menjorok ke depan, ini lurus. Dan ini fungsinya untuk menyimpan air radiator, tabung penyimpanan air radiator, cadangan ya. Ini nanti tinggal dipasang di sini nih. Ya, tinggal dipasang di sini. Dan selain itu juga kita setiap rangka yang kita buat kita kasih emblem ya. Tuh. Mereknya OC Racing Part ya. Kita udah tanam di sini. OC Racing Part. Kayak gini guys barangnya. Tuh. Dan bagi yang berminat bikin rolling sasis ereking mesin ninja, boleh gaskeun aja bosku ya. Insya Allah untuk barang selalu ready ya. Dan pengerjaan kita
Insya Allah satu minggu pengerjaan selesai. Ya, satu minggu pengerjaan kita selesai. Dan selain rangka juga, kita juga menyediakan knalpot. Knalpot khusus untuk sasis RE King mesin Ninja. Ya, ini barangnya, guys. Nah, ini barangnya. Ini knalpot khusus. Khusus untuk sasis RE King mesin Ninja. Kenapa bisa dikatakan khusus? Dikarenakan ini knalpot kita kita buat khusus untuk mesin Ninja sasis RE King ya. Yang mana yang membedakan ini leherannya lebih panjang. Leherannya lebih panjang. Kalau seandainya misalkan knalpot ini dipasang di sasis RE King, mesin RE King tidak akan masuk karena leheran bagian ininya beda. Terus kalau sana misalkan ini dipasang di sasis Ninja, mesin Ninja, kemungkinan ini akan terlalu panjang, menjorok ke bawah. Ya, jadi ini didesain khusus untuk sasis RE King mesin Ninja gitu ya. Jadi leherannya udah pas gitu ya. Untuk perutnya sendiri ini original produk bikinan OC Motovlog ya. Ini brandnya. Perutnya diameternya 40. Ya. Diameternya 40. Dan untuk leheran rapotnya 26. Ya, leherannya 26. Leherannya 26. Ya, untuk silencernya. Untuk silencernya sendiri ini ori bikinan OC Motovlog ya. Ini silencernya, guys. Bentukannya ini semuanya terbuat dari aluminium ya. OC Racing Muffler original product. Ini bagian depannya juga aluminium. Full aluminium ya. Dan belakang seperti ini. Ya. Dan jadi nanti kalau seandainya ada yang berminat bikin rolling sasis RE King mesin Ninja, bisa sekaligus sama knalpotnya. Karena kebanyakan orang yang rakit itu kebingungan di kendalanya itu di knalpot. Ya, kendalanya itu di knalpot. Jadi bisa satu paket antara rangka dan knalpot. Ya. Antara rangka dan knalpot. Mungkin itu saja. Ya, untuk barang knalpotnya insya Allah selalu ready ya, selalu ready. Insya Allah hari ini kita pick up barangnya, kita kirim. Mungkin itu saja informasi dari saya. Terima kasih ya. Dan bila mana ada yang berminat, boleh langsung chat admin ya. Kontak WA sudah ada di deskripsi. Facebook saya udah ada di deskripsi, atau mau lihat-lihat dulu Instagram saya sudah ada di deskripsi, silahkan dicek aja. Mau rekbar pesan lewat Shopee boleh juga bosku ya. Link Shopee-nya sudah ada di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.